السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي أنعم علينا نعما كثيرة حتى لا تحصى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، jamaah salat subuh, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di majelis subuh ini Allah berkahi. Punya penyakit semoga Allah sembuhkan. Yang punya hajat baik, yaitu hajat dunia maupun akhirat, semoga Allah kabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali sekali lagi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah di dalam ibadah. Ini tema yang berat. Mudah-mudahan walaupun temanya tema berat, enggak tambah memberatkan kepala kita. Nanti kalau tambah berat kepalanya tambah nunduk. Ya kan? Betul ya? Katanya seperti ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Nah, ini subuh-subuh kita membahas istiqomah, dan yang mengatakan istiqomah itu berat bukan saya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat Nabi sudah mulai beruban, beliau bercanda kepada Nabi. Kata Umar, "Syibta ya Rasulullah. Engkau telah beruban ya Rasulullah." Jadi alhamdulillah di sini banyak yang mencontoh Rasulullah, sudah banyak yang beruban juga. Ketika Rasulullah sudah mulai beruban, Umar canda, "Syibta, wah kau telah tua ya Rasulullah, telah beruban." Lalu apa jawaban Rasulullah? Ini yang menarik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Rasulullah, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Telah membuatku beruban. Yang membuatku beruban itu surat Hud dan yang semisalnya. Lalu Umar bertanya, "Walima ya Rasulullah? Kenapa surat Hud itu membuat engkau beruban?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Karena di sana ada perintah Allah, ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Karena di situ ada perintah, istiqomahlah. Nah, ini luar biasa. Istiqomahlah sehingga perintah itu membuat Nabi beruban. Saking apanya itu? Karena cerita beruban itu dalam Quran adanya, diantaranya ada ayat ini, Nabi beruban karena perintah istiqomah. Ada lagi beruban itu karena hari kiamat. Yauma yaj'alul wildana syiba. Pada hari di mana hari itu membuat anak-anak menjadi beruban. Sama surat Hud ini, Nabi beruban karena surat Hud ini. Ya kita alhamdulillah banyak juga yang mirip-mirip Nabi beruban. Alhamdulillah ya. Cuma mungkin sebabnya yang berbeda. Betul ya? Kalau kita ini berubannya mungkin karena gennya mungkin ya. Atau karena apa lagi? Karena sudah tua. Tetapi tidak usah khawatir. Beruban apapun sebabnya, uban itu adalah cahaya Allah. Makanya tidak diperbolehkan untuk mencabut uban. Ya, karena dia adalah cahaya. Makanya sekarang banyak lagi cahaya nih. Sebelum cahaya-cahaya lampu ini sudah mulai banyak bercahaya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maaf ini bercanda dulu ya, biar enggak ngantuk. Istiqomah di dalam ketaatan. Ada doa-doa yang kita minta istiqomah. Ada yang tahu? Apa contohnya? Yang paling setiap hari kita baca doa minta istiqomah itu surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Di ayat yang mana ini? Kira-kira? Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah untuk tetap berada di jalan yang lurus. Salah satu tafsir ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah, tetapkanlah aku on the track, jangan sampai aku belok, jangan sampai aku keluar relnya. On the track, ya Allah. Itu salah satu tafsirnya. Jangan sampai aku keluar dari jalanmu, meskipun sedikit lurus terus di jalanmu. Jangan sampai pindah jalur, jangan sampai pindah jalan. On the track, ya Allah. Istiqomah, ya Allah. Mustaqim dari kata istiqomah. Satu. Ada lagi doa dari Quran? Ada. Itu firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah. Setelah engkau berikan hidayah untuk qiyamul lail di Ramadan, ya Allah, jangan lagi tersesat setelah itu. Setelah engkau berikan hidayah untuk rajin ke masjid di Ramadan, jangan lagi berpaling setelah itu. Itu doa. Rabbana la tuzigh qulubana. Ada lagi doa dari Nabi. Apa? Ya muqal, ya muqal, tawaduk di sini jamaahnya ini. Padahal sudah tahu sebenarnya ini. Ustaz, saya tawaduk enggak mau jawab, Ustaz. Wallahu a'lam. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi 'ala dinika. Ya wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku, tetapkan hatiku untuk senantiasa berada di dalam agamamu ini. Itu doanya Rasulullah, jemaah sekalian. Kira-kira terbayang gak sih Rasulullah itu gak istiqomah? Bisakah kita membayangkan Rasulullah itu kemudian melenceng? Bisakah kita membayangkan Rasulullah malas, lemah dalam ibadah, cuti dalam ibadah? Mungkin gak. Tapi beliau sampai tetap berdoa, jangan sampai tergelincir, jangan sampai menyimpang, jangan sampai tidak istiqomah di dalam ketaatan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang tidak istiqomah dalam ketaatan adalah orang yang ibadahnya di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan, mana kira-kira Ramadan ini kalau subuh penuh enggak? Iya, setelah Ramadan penuh juga, tapi penuhnya di luar bukan di dalam masjid. Tentu tidak istiqomah di Ramadan kemarin tiap hari tilawah Quran. Setelah Ramadan enggak. Tentu tidak istiqomah waktu Ramadan kemarin puasa. Setelah Ramadan, siapa yang sudah puasa setelah Ramadan? Angkat tangan. Dan di sini tawadu sebenarnya wajah-wajah ini wajah-wajah solehin ini dan solehat. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan di Ramadan lalu belum kita lakukan setelah Ramadan, itu contoh kita tidak istiqomah di dalam ibadah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada contoh yang lain. Nah, ini nanti buka surat 975 ayat 75 sampai 77. Ini contoh yang tidak istiqomah. Waktu miskin dia istiqomah. Waktu punya hajat dia istiqomah.
sampai saking istiqomahnya rajin berdoa. Di surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara manusia ada yang janji sama Allah, bahkan bernazar sama Allah. Ada enggak di sini yang bernazar? Oh, kalau saya kebeli rumah, kalau anak saya begini, kalau saya sembuh penyakit, saya akan bersedekah, saya akan lebih soleh. Nah, itu waktu dia susah. Surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Tetapi ketika Allah berikan apa yang dia inginkan, apa disebutkan oleh bakhilu, dia bakhil. Wa tawallau, dia berpaling. Nah, ini contoh ketidakistiqomahan. Contoh lagi ketidakistiqomahan. Kalau lagi kaya, ke masjid. Kalau lagi banyak duit, kalau tadi kalau lagi apa? Lagi susah. Sampai orang tahu, kayaknya lu lagi banyak masalah. Kok lu tahu? Soalnya lu lagi rajin ke masjid, biasanya kan enggak. Kayaknya lu lagi banyak masalah ya? Kok tahu sih? Tadi gue lihat sujudnya agak lama. Kayaknya lu lagi banyak masalah ya? Iya, kenapa? Tadi gue lihat lu doanya nangis. Karena ada orang, Pak, kalau ada masalah tuh nongol di masjid. Tapi alhamdulillah, iya kan? Masih nongol. Ada orang yang udah dapat masalah banyak, enggak nongol-nongol, itu lebih bahaya lagi. Ada orang yang justru ketaatan itu ketika dia sedang makmur. Dia sedang banyak duit. Allah berfirman dalam surat 22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi. Ini luar biasa ayat. Kita kira-kira baca ayat ini ingat orang lain atau ingat kita? Kita bercermin dengan ayat ini. Saya masuk yang mana nih kira-kira? Banyak yang ketik taat ibadah itu kalau lagi kere, lagi banyak masalah atau lagi banyak duit? Ayatnya ada semua. Nah, ayat ini mestinya kita bercermin. Saya yang mana nih? Oh, saya enggak dua-duanya, Ustaz. Ya, itu istiqomah berarti. Iya kan? Saya enggak dua-duanya, Ustaz. Saya waktu lagi banyak duit rajin ibadah, waktu lagi kere, lagi banyak masalah, saya juga banyak ibadah. Saya enggak di situ, Ustaz. Apa ayat jamaah sekalian yang mengatakan bahwa orang itu tidak istiqomah kalau kaya? Ada, jadi ada bahaya kaya, ada bahaya miskin, ada manfaat kaya, ada manfaat miskin. Miskin ada manfaatnya nggak? Halo? Ada nggak manfaat miskin? Bahayanya? Ayo, ada nggak di dunia ini nggak ada manfaatnya? Ada tidak nih jemaah? Kayaknya belum minum kopi nih kayaknya. Suaranya belum keluar. Atau saya lagi syawalan, Ustaz. Lagi syawalan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, enggak ada yang kau ciptakan tuh yang enggak ada gunanya. Miskin memang bahaya, Pak, tapi ada gunanya. Kaya memang ada gunanya, tapi ada bahayanya. Jadi harus proporsional gitu. Apa bahaya kaya? Kalau manfaat kaya sudah tahu lah kita. Sedekah, bangun masjid, sudah tahu lah ya. Bisa pergi haji umroh. Apa bahaya kaya? Di antaranya tidak istiqomah. Apa dalilnya? Surat Al-Alaq ayat 6. Kalla innal insana layatgha arra'ahus tagna. Surat Al-Alaq itu wahyu pertama turun. Ayat 6 ayat 7 bicara tentang orang tidak istiqomah. Togo artinya melampaui takaran.
Istiqomah berada di takarannya. Istiqomah on the track. Togoh berarti melewati track, melewati batas. Kapan orang itu melewati batas? Salah satu penyebabnya arba'a mustahna, ketika dia sedang berkecukupan, ketika dia sedang mengalami kemapanan dan kesejahteraan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini contoh-contoh ketidakistiqomahan dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira kita termasuk atau tidak? Mari kita mengevaluasi, memuhasabah diri kita ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang istiqomah atau tidak istiqomah? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keutamaan Ramadan adalah man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa. Tarawih di Ramadan diampuni dosa-dosa. Qiyamul lail 10 hari terakhir diampuni dosa-dosa. Tapi ingat, kalau kita tidak istiqomah, maka janji diampuni itu tidak akan tercapai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu mengampuni dosa-dosa yang terjadi antara keduanya. Ramadan ke Ramadan, ada dosa di sini. Ini akan mengampuni. Syaratnya apa? Idza jatuni batil kabair. Jika dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Nah, itu artinya apa? Kalau orang berdosa kan berarti tidak istiqomah. Pak, iman itu bisa naik, bisa turun. Jangan pahami iman itu bisa naik dan turun itu berarti kita kalau lagi turun itu dosa. Bukan. Jadi jangan pahami, kan Ustaz, iman itu bisa turun, Ustaz. Jangan pahami iman turun itu kita melakukan dosa. Iman turun itu maksudnya apa? Semangat ibadahnya turun. Yang tadinya dia mungkin sholat qiyam mulai tiap malam, ketika imannya turun, enggak tiap malam, itu namanya iman turun. Jadi jangan sampai dipahami al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Jangan ditafsirkan berkurang itu bahwa kita melakukan dosa. Tetapi iman turun maksudnya apa? Semangatnya turun, tapi tidak melakukan yang haram. Jangan pahami iman turun itu melakukan yang haram dalam hadis Nabi itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita ibadah itu secara istiqomah. Apa dalilnya? Surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat terakhir, ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah sampai datang kematian, bukan sampai Syawal. Nah, ada dalilnya, beribadalah kepada Allah sampai Syawal. Tidak, beribadalah kepada Allah sampai datang kematian. Tafsir dari yakin di sini sampai datang keyakinan itu maksudnya sampai datang kematian. Kenapa? Karena tak ada yang lebih yakin dalam hidup ini melebihi yakin akan kematian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sahabat-sahabat Nabi dulu adalah mereka selalu memeriksa apakah ada penurunan, apakah ada penyimpangan dalam kehidupan.
Mereka sering muhasabah jemaah sekalian. Makanya sampai dikenal sahabat Nabi dulu punya ungkapan seperti ini. Setelah gini, kalimatnya gini. Kami telah diuji dengan ujian kesulitan dan kami ternyata bisa bersabar. Lulus istiqomah. Wabtulina birraha. Dan kami kemudian diuji dengan kesejahteraan. Falam nasbir. Kami tidak bisa sabar, kami tidak bisa istiqomah. Subhanallah. Maka para sahabat dulu ketika mereka sudah mengalami kemenangan, kesejahteraan, mereka bilang apa? Mereka bilang, kami telah berubah kecuali Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah. Jadi mereka bilang, kami semuanya berubah. Maksudnya apa? Ternyata kami gak istiqomah. Yang istiqomah itu cuma dua. Kata mereka, tentu kalau kita melihat para sahabat, bagi mereka itu istiqomah semua. Tapi sahabat Nabi melihat diri mereka, ternyata kami semuanya belum istiqomah. Yang istiqomah itu cuma dua, kata mereka. Abu Ubaidah dan Abdurrahman bin Auf. Saya mau tanya nih, jamaah sekalian. Dulu dengan sekarang, dulu masih kontraktor, kira-kira itu deh. Dulu masih bujangan, dulu belum punya rumah. Dengan sekarang, setelah punya rumah, setelah mapan, kira-kira mana yang bagus ibadahnya? Dulu atau sekarang? Nah, bagus. Jadi kita ini tipe kalau disejahterakan makin baik. Maka kita berdoa pagi hari ini, ya Allah, Engkau kan tahu aku ini kalau sejahtera makin soleh, ya Allah, tambahkan kesejahteraan bagi kami, ya Allah. Begitu doanya. Engkau kan tahu, ya Allah, kami ini makin kaya makin taat, ya Allah. Ya Allah, tambahkan kekayaan kami. Begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Oh iya, saya mau tanya, dulu sedekahnya dulu dengan sekarang mana yang lebih bagus? Waktu masih duitnya terbatas rajin sedekah, sekarang sudah mulai tambah sedekah atau berkurang? Nah, ini bagus nih, tipe-tipe begini insyaallah akan tambah kaya, insyaallah akan dijaga nikmatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, yang istiqomah meskipun sedikit. Jangan dibalik ya. Bukan yang sedikit tapi istiqomah, jangan. Beda enggak? Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang istiqomah meskipun sedikit, jangan dibalik. Yang sedikit tapi istiqomah, jangan. Tapi yang istiqomah, yang kutinyu walaupun sedikit. Bedanya apa? Sedikit tapi istiqomah itu gak pernah tambah. Betul gak? Sedikit tapi istiqomah itu gak tambah. Tetapi istiqomah itu yang titik tekannya, meskipun sedikit, maka yang sedikit ini akan bertambah. Ada orang, jemaah sekalian, yang memperbanyak amal itu dengan langsung banyak. Ada orang yang memperbanyak amal itu dengan istiqomah. Kira-kira mana yang akan bertahan? Olahraga langsung, gitu. Gak pakai pemanasan dulu, semangat. Dengan orang yang olahraganya pemanasan dulu, tidak langsung banyak, kira-kira mana yang akan banyak olahraganya? Dengarkan ini ya, orang yang kebangetan, semangat itu cepat turunnya. Betul gak? Orang kecepatan panasnya itu dinginnya gampang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita pelajari apa manfaat istiqomah. Nah, kalau tadi kita membahas tentang fenomena-fenomena tidak istiqomah dan bagaimana sahabat Nabi dulu senantiasa memeriksa keistiqomahan mereka. Mereka mengevaluasi apakah mereka istiqomah atau tidak. Sekarang kita akan membahas buah atau keuntungan istiqomah. Masih semangat? Yang pertama, senantiasa terkoneksi dengan Allah. Ini luar biasa. Karena kalau kita senantiasa berada dalam ketaatan, berarti kita terkoneksi terus. Tapi kalau kita pas tidak istiqomah, koneksinya gimana? Terputus. Dan ketika kita terkoneksi kepada Allah, maka ibarat kita ngecas alat elektronik kita, ketika terkoneksi, dia akan senantiasa mendapatkan apa? Energi. Energi, energi, energi. Maka orang yang istiqomah senantiasa mendapatkan energi, senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah, karena senantiasa terkoneksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu." Siapa yang senantiasa bergantung, senantiasa hatinya terikat dengan Allah, senantiasa terkoneksi dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada dia. Kecukupan ini apa, Pak? Kecukupan energi. Kecukupan apa? Kecukupan ilmu. Kecukupan apa lagi? Kecukupan harta. Kecukupan, jangan dipahami kecukupan ini sekedar harta. Siapa yang bergantung kepada Allah, senantiasa bergantung, terkoneksi kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. Karena dia senantiasa terkoneksi kepada sumber, sumber energi, ya, al-qawi, maha kuat, al-ghani, maha kaya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Yang kedua, istiqomah itu akan membuat seseorang dicintai oleh Allah. Dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang itu akan jadi kekasih Allah dengan dua syarat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan yang fardu-fardu dan continue dengan yang sunnah. Ini bayangin ini. Maka aku, kata Allah, akan mencintainya. Jadi ciri orang yang dicintai oleh Allah apa? Jemaah sekalian, ciri orang yang dicintai oleh Allah, dia ada istiqomah. Dan saya berani mengatakan seperti ini, Pak. Kita tidak akan pernah merasakan buah dari beragama kalau kita tidak istiqomah. Saya ulang lagi kalimatnya. Pernah dengar kata karomah enggak, Pak? Karomah. Pernah dengar? Kalau orang Indonesia biasa di Indonesia kan keramat. Dari kata karomah. Apa yang Bapak bayangkan ketika saya sebut orang itu banyak karomahnya? Apa? Atau saya ganti pertanyaan. Ketika membayangkan orang itu banyak karomahnya, Ustaz, ingat sosok siapa? Kalau di luar Nabi dan sahabat, wali. Kalau wali, ingat wali apa? Songoy. Ya, saya tanya aja, ingat wali, wali, ingat wali apa? Songo. Ingat wali Songo, ingat apanya? Maaf. Ya, karomahnya itu bentuknya apa? Yang ada di pikiran dia, lepas saja. Terlepas kebenarannya, itu lain soal. Hah? Ingat kesaktiannya kan? Lagi ya? Betul nggak? Oh, ingat kesaktiannya. Ini saya tidak sedang berbicara tentang wali Songo itu apa kesaktiannya benar atau tidak. Cuma ini aja, langsung di pikiran kita. Ingat karomah, ingat wali. Ingat wali, ingat wali Songo. Kalau ingat wali Solo, ingat karomahnya apa? Kesaktian.
Oke, sampai di sini saya mau bertanya. Mungkinkah orang akan mendapatkan karomah tadi? Berupa kesaktian tadi kalau dia tidak istiqomah. Halo. Makanya syarat wali itu disebut wali. Dia melenceng enggak dari agama. Kalau kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, tidak mempan dibacok, bisa merayap di tembok, tapi kau lihat dia tidak beribadah, tidak sholat wajib, dia melanggar syariat, ketahuilah itu bukan wali Allah tapi wali setan. Itu berarti salah satu cara mengukur kewalian seseorang, karena misalkan kita melihat dia memiliki kelebihan-kelebihan yang bersifat di luar kebiasaan, salah satu ngeceknya dia wali beneran atau wali murid atau wali kota atau wali kelas, ada lihat apakah dia on the track dalam syariat Allah. Maka jika kita meminta kepada Allah karomah, Allah menuntut kita istiqomah. Artinya apa? Tak mungkin, saya sebut langsung kesaktian-kesaktian itu, tak mungkin keajaiban-keajaiban tiba-tiba selamat dari kecelakaan, tiba-tiba kita ada masalah langsung dapat solusi. Keajaiban kehidupan kita sangat spiritual, tidak mungkin itu dicapai kalau kita tidak istiqomah. Makanya tidak ada dalam hadis qudsi, tidak ada sesuatu yang paling mendekatkan kepada Allah yang Allah lebih cintai daripada orang yang melakukan yang fardu-fardu, kemudian mendekatkan secara kontinu dengan yang sunnah-sunnah, kata Nabi dalam hadis qudsi, tentu firman Allah maksudnya. Apabila dia telah melakukan ini, fardu senantiasa kontinu dengan yang sunnah, maka ia akan aku cintai, kata Allah. Perhatikan karomahnya nih. Ini karomahnya nih. Jadi kalau kita belum merasakan karomah, ini problemnya gak istiqomah. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi matanya yang dengannya dia melihat. Ini hadis sahih, Pak. Ini bicara keramat kita nih. Jangan kalau ingat keramat, ingat wali, ingat Ustaz Tanuk, ingat kiai itu. Saya Ustaz mengalami keramat itu, begitu. Aku menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam. Ya. Aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Hadis Qudsi, hadis Riwayat Bukhari. Apabila dia meminta kepadaku, maka aku akan beri. Apabila dia berlindung kepadaku, maka aku akan lindungi. Coba, kurang keramat apa juga? Kenapa? Dia adalah kekasih Allah, sedang wali. Jadi kalau mau jadi wali, syaratnya adalah istiqomah. Kalau mau jadi wali kelas saja sih nggak ada perlu jadi wali. Dan Pak, kenapa kita nggak mau jadi wali, Pak? Kenapa? Kita ini udah nggak mungkin jadi nabi, betul nggak? Mungkin nggak? Kalau nabi palsu bisa? Para sahabat dulu, salafus saleh dulu berkata, seandainya ada peluang untuk menjadi canap calon nabi, niscaya kami akan bercita-cita jadi nabi, kata salafus saleh dulu, saking tingginya semangat mereka. Tapi itu sudah final, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi sahabat nabi nggak ada peluang lagi. Yang ada peluang kita jadi apa? Jadi wali. Subhanallah. Jangan pernah membayangkan wali itu untuk ustaz atau kiai. Bukan. Semua kita punya peluang untuk jadi wali, Pak. Dan salah satu cara jadi wali istiqomah, Pak. Orang yang istiqomah tidak mungkin tidak mengalami kewalian, meskipun tentu kewalian seseorang itu ada tingkatannya. Pasti kita akan mengalami keajaiban dalam hidup ini jika kita istiqomah dalam ibadah. Tidak mungkin.
Istiqomah tilawah Quran, tidak mungkin dia tidak mengalami keajaiban. Pasti ada keajaiban yang dialami. Istiqomah sedekah, tidak mungkin dia tidak mengalami keajaiban. Tidak mungkin orang yang istiqomah dalam ibadah lalu dia tidak ajaib dalam hidupnya. Nyambung insya Allah. Halo. Ini biar semangat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak dengar nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas? Ini lihat nih. Sekali lagi. Kita ini kan beragama itu, Pak, hanya akan kuat kalau kita ngalamin ajaibnya beragama. Selagi agama ini bagi kita standar-standar saja. Hanya sekedar mengukur kewajiban. Lama-lama kita terdemotivasi, Pak, dalam beragama. Hilang semangat. Tapi kalau kita beragama ini mengalami buah-buah daripada takarrub kepada Allah, itu yang membuat kita akan merasakan agungnya agama ini. Ada nasihat Rasul kepada Ibnu Abbas, kata Nabi, "Ihfazillah yahfazak." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Hadis itu. Jagalah perintah Allah dan larangan Allah, istiqomah. Ini hadis sahih. Maka Allah akan menjagamu. Subhanallah. Makanya tadi saya bilang, orang istiqomah gak keluar di tracknya. Dia berada dalam benteng yang kokoh, penjagaan. Kamu jaga matamu, aku jaga matamu. Sehingga kamu jaga aku, maka aku jaga tubuhmu. Maka salah satu cara kita menjaga organ tubuh kita ini, jangan diajak maksiat ya, tetapkan dia istiqomah. Bukankah kita berdoa, "Matta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna." Ya Allah, berikan kepadaku kenikmatan, kenyamanan, kesehatan, pendengaranku, mataku. Jadikan anggota tubuhku ini, ya Allah, kenikmatan sepanjang aku hidup. Tapi belum selesai doanya. Jadikan pendengaran, mataku, tubuhku ini pewarisku. Berarti apa? Kitanya udah mati duluan. Kuping kita ini masih sehat. Subhanallah. Mata kita masih, badan kita masih buka. Itu berarti tubuh kita menjadi pewaris kita. Jangan jadikan aku menjadi pewaris bagi tubuhku. Maksudnya apa? Halo. Pewaris itu kan yang masih hidup ya, Pak ya? Ya kan? Ahli waris. Ahli waris itu yang masih hidup atau yang mati? Ya Allah, jadikan tubuhku ini ahli warisku. Jangan jadikan aku ahli waris dari tubuhku. Itu doa Nabi itu. Kalau tubuh kita jadi ahli waris kita, kita sampai mati, tubuh kita itu dalam keadaan prima. Tapi kalau kita jadi ahli waris tubuh, mata kita udah disfungsi, kita masih hidup. Iya kan? Telinga kita udah gak dengar sama sekali, kita masih hidup. Masih hidup tapi tubuh kita ini sudah mati. Dalam artian disfungsi. Nah, maka ihfadillah yahfadzak. Jagalah Allah. Istiqomah kamu, Allah jaga kamu. Maka yang pengen sehat tubuhnya, jagalah Allah, Allah menjaga. Kenali Allah dalam lapang. Perhatikan hadiahnya apa? Maka Allah akan mengenalmu di waktu sempit. Ini kan keajaiban-keajaiban semua, Pak. Ajaib. Bahkan dalam ayat yang Bapak pasti pernah dengar, "Innalladzina qalu rabbunallah tsummas taqam tatanazzalu 'alaihimul malaikatu allata"
wala tahzan. Orang-orang yang istiqomah itu akan didampingi malaikat. Malaikat akan berkata kepada orang yang istiqomah itu, jangan takut, jangan sedih, Pak. Pak, tidak takut, tidak sedih itu kehidupan di mana? Yang Bapak gak takut dan sedih itu ada di mana? Halo? Ada di mana? Surga, berarti orang yang istiqomah telah mengalami kehidupan apa, Pak? Kehidupan surgawi. Subhanallah. Kan penyakit modern ini kan ketakutan dan khawatiran, kan? Betul atau tidak? Nggak usah jauh-jauh nih, mohon maaf yang kerja di asuransi. Kenapa perusahaan asuransi itu tumbuh? Nah, karena banyaknya ketakutan. Betul nggak nih? Halo? Kenapa banyak rumah sakit, Pak? Karena banyak yang sakit. Kenapa banyak yang sakit? Survei membuktikan, riset membuktikan, penyakit itu lebih banyak ditimbulkan oleh kekhawatiran daripada makanan. Cek. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat ya sih? Ini belum saya bahas bagaimana caranya bisa istiqomah, kan belum saya bahas. Apa langsung loncat ke situ? Ya mas kalian yang dimuliakan Allah. Kontinuitas dalam ibadah itu bisa mengobati kemungkaran, Pak. Maksud kemungkaran kita. Kita ini kan pasti ada pelanggaran-pelanggaran, ya. Tapi ketika kita istiqomah dalam satu ibadah misalkan, maka ibadah ini lama-kelamaan akan mengikis keinginan kita untuk maksiat itu, Pak. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seorang laki-laki datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, si fulan itu sholat malam rajin, kontinu sholat malam. Tapi kalau pagi dia nyolong." Nah, ini berarti. Halo, nyolong. Ini qiyamul lail tapi nyolong. Apa kata Nabi? Hadis riwayat Imam Ahmad. "Innahu sayanha." Suatu saat nanti, bayangin, suatu saat nanti sholat malamnya itu akan mencegah dia dari perbuatan itu. Subhanallah. Jadi jangan pernah bilang, lu percuma lu puasa sunnah, tapi begitu, jangan bilang begitu. Sayana itu berarti apa? Boleh jadi belum sekarang, tapi itu ibadah dia yang kontinu itu akan membuat mengikis. Makanya makin banyak maksiat kita, makin banyak keburukan kita, makin kita membutuhkan kontinuitas dalam ibadah itu. Sehingga ibadah inilah nanti yang akan menghalangi kita dari perbuatan itu. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang sungguh-sungguh, dan salah satu bukti orang sungguh-sungguh itu istiqomah, Pak. Kalau orang baru sebentar berhenti itu enggak sungguh-sungguh. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan jalan untuk dia. Subhanallah. Maka kalau ada orang yang ada melakukan rutin satu ibadah tapi masih ada maksiatnya, jangan kita bilang percuma, jangan. Karena suatu saat nanti ibadah rutin yang dia lakukan itu akan menyelamatkan dia, akan mengobati dia. Itu adalah satu benang yang menempel pada agama ini, Pak. Dan satu benang itu kalau dirajut bisa jadi bahaya, betul nggak? Tapi kalau satu benang itu diputus, putuslah hubungan dia dengan agama ini. Orang
itu mati husnul khatimah, Pak. Sana'iul ma'ruf taqi masari' as-su. Senantiasa berbuat kebajikan itu akan membuat orang itu selamat dari mati su'ul khatimah. Makanya ayat tadi yang saya katakan innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu dalam kitab tafsir itu salah satu tafsirnya itu kejadiannya nanti pas mau meninggal. Jadi orang yang istiqomah waktu mau meninggal turun malaikat. Karena waktu sakaratul maut kan orang pada takut. Maka orang yang istiqomah akan didampingi oleh malaikat. Kata malaikat, jangan takut, jangan sedih. Jangan takut setelah kematian, jangan takut. Kata malaikat, jangan takut di alam kubur nanti, jangan takut. Jangan takut nanti di akhirat, jangan takut. Jangan sedih keluargamu yang ditinggal, jangan sedih. Jangan sedih. Subhanallah. Karena orang biasanya kalau mau meninggal, kesedihan dia terhadap yang dia tinggal, ketakutan dia terhadap yang dia akan datangi. Maka ketika orang ini istiqomah, maka orang ini akan husnul khatimah. Maka kita perlu, kalau mau husnul khatimah, itu perlu istiqomah. Karena orang akan mati dalam kebiasaannya. Nah, kalau orang itu kebiasaannya taat, ibadah, maka dia matinya dalam keadaan apa yang dia biasakan. Setuju? Setuju gak nih? Iya. Lima waktu sholat jamaah, kemungkinan orang ini meninggalnya ya itu. Oh, tadi bareng saya sholat. Subhanallah. Betul ya? Tadi bareng saya dia itikaf. Husnul khatimah jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Muslim ada seorang laki-laki berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, lalu Allah bertanya kepadanya, amalan apa yang telah kau lakukan? Dia bilang, saya gak banyak kebaikan, cuma saya satu punya amalan yang istiqomah. Amalan istiqomah itu amalan andalannya dia. Saya itu punya, saya ini banyak duit, jadi banyak orang yang pinjam sama saya. Ketika sudah jatuh tempo, itu yang pinjam duit sama saya, hadis riwayat Muslim, ini bahasa bebas saya. Saya tagihlah orang-orang yang utang itu. Yang punya kesulitan untuk membayar, itu bukan cuma saya tangguhkan. Yang bisa bayar saya ambil, tapi yang gak bisa bayar saya maafin. Maka apa kata Allah kepada orang ini? Wahai malaikat, tajawazu an abdi. Wahai malaikat, maafkan kalau dia punya salah sama saya. Maafkan kalau dia punya salah dengan hamba-hambanya. Sebagaimana dia telah. Salah satunya apa tadi? Sebabnya, karena dia continue melakukan ini. Dia punya amalan yang istiqomah dia melakukan. Dia banyak duit, banyak harta. Dan amalan yang rutin dia lakukan, karena dia banyak yang utang sama dia, kalau ada orang yang sulit bayar, maka dia maafkan. Luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Orang yang continue itu selamat dari munafik. Karena ciri orang munafik apa? Musiman. Iya kan? Betul gak? Ciri orang munafik apa? Pencitraan. Iya kan? Ada musimnya gitu. Musim Ramadan enak gue ya kan gitu. Nanti apa citra saya ini, kalau gak ke masjid. Musiman. Munafik itu gak istiqomah. Apa hadisnya? Ini biasanya orang lakukan kalau pergi haji nih. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa yang sholat karena Allah 40 hari secara jamaah mendapati takbiratul ihram? Berarti berapa hari itu? Hah? 4 hari ya? Siapa yang sholat 4
10 hari. Man shallallahu 40 yawman. Ya 40 hari ya. Man shallallahu salat karena Allah 40 hari dengan jamaah. Dia mendapati takbiratul ihram, maka dia mendapatkan dua kebebasan, dua keselamatan. Nih lihat, keselamatan dari api neraka, keselamatan dari kemunafikan. Berarti apa? Ciri orang itu imannya benar, bebas dari munafik, istiqomah. Maka mohon maaf, hari-hari ini adalah hari-hari pembuktian apakah kita orang beriman sejati atau orang munafik. Karena kalau Ramadan filternya susah, Pak. Betul nggak? Tapi kalau di luar Ramadan ini terfilter siapa saja yang bebas dari kemunafikan. Yang berikutnya hadis riwayat Bukhari. Apabila seorang hamba telah kontinu melakukan satu ibadah lalu dia sakit atau bepergian sehingga tidak melakukan ibadah yang kontinu yang pernah dia lakukan, karena musafir, biasanya puasa Senin, puasanya puasa Kamis, tapi karena musafir enggak puasa dia, maka dia tetap mendapatkan pahala puasa Senin Kamis meskipun dia tidak puasa. Andaikan dia tidak musafir, dia pasti akan puasa. Andaikan dia tidak sakit, dia pasti akan puasa. Hadis riwayat Bukhari. Orang biasa sholat malam, Pak. Biasa sholat malam, ketiduran nggak dengar alarm. Dia tetap mendapatkan pahala sholat malam. Kenapa? Karena apa? Bayangin kalau kita punya amalan yang kontinu. Subhanallah. Misalkan hari raya tuh hari Senin, misalkan. Dia biasanya Senin puasa. Tapi karena hari raya boleh puasa enggak? Enggak boleh. Tapi dia mendapatkan pahala puasa hari Senin di hari raya itu. Meskipun dia diharapkan untuk berpuasa. Saya mau tanya di sini. Siapa? Ini pasti tawaduk semua juga ini. Siapa di sini yang punya amalan andalan yang tidak pernah putus, entah itu sedekah, entah itu katakan, entah itu zikir tertentu, sepunya itu. Ini jam zikir saya, Ustaz. Jadi kalau ada orang mau silaturahim, maaf ya, jangan jam itu. Jangan jam itu. Nanti jam sekian, kenapa? Wah, itu jam saya tilawah, itu jam saya zikir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya kita bisa istiqomah? Banyak ya tipsnya, tapi saya sampaikan satu aja hari ini. Itu berarti memang untuk mendapatkan ilmu banyak harus menyediakan cukup kesabaran. Betul nggak? Karena kita itu akan mendapatkan sebesar wadah yang kita sediakan. Wadahnya kecil ya dapatnya kecil. Wadahnya besar, walaupun hujannya deras, tapi wadah kita cuma botol mineral, dapatnya botol mineral. Tapi kalau hujannya deras, kita bikin kolam, dapatnya sekolah. Iya kan? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Saya kasih satu tips yang mewakili semuanya. Jawabannya adalah jadikanlah Allah tujuan dalam ibadah. Jangan jadikan selain Allah tujuan. Kalau konteksnya Ramadan, jangan jadikan Ramadan tujuan. Tapi jadikanlah Allah tujuan. Bukankah definisi ikhlas itu adalah kita melakukan sesuatu karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku
itu hanya untuk Allah. Tujuan saya Allah, tidak ada yang lain. Dan dengarkan ini jemaah sekalian, apa yang karena Allah akan kekal. Saya ulang lagi ya kalimatnya. Apa yang karena Allah akan kekal, apa yang bukan karena Allah akan punah. Kenapa? Karena selain Allah, fan kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu selain Allah sirna. Maka Ramadan sirna, Ramadan hilang. Jabatan sementara, ujian manusia juga sama, semuanya itu akan hilang semuanya. Maka cara kita bisa istiqomah dalam ibadah, motif kita untuk ibadah itu bukan karena pujian, bukan karena cacian, bukan karena kekayaan harta, bukan karena miskin kita, tetapi karena Allah. Maka ketika kita semuanya karena Allah, kita akan istiqomah. Jadilah hamba Allah, jangan hamba Ramadan. Nah, bagaimana supaya ikhlas? Tips, tapi ada caranya nih bagaimana ikhlas. Nih ya. Ada tiga hal, Pak, yang berurutan ini. Yang pertama adalah paham, ikhlas, amal. Ini urutannya, Pak. Saya ulang lagi ya, urutannya nih. Paham, ikhlas, amal. Kenapa orang tidak beramal? Ada tiga tadi urutannya ya. Urutan pertama apa? Paham, ikhlas, terus amal. Kenapa orang tidak beramal? Bebas. Betul kan? Kenapa orang tidak beramal? Gak ikhlas. Kenapa orang tidak ikhlas? Berarti untuk bisa ikhlas, Pak, harus ma'rifatullah, harus mengenal Allah. Maka siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mentaati Allah dalam segala keadaan. Cukuplah orang itu disebut mengenal Allah ketika dia mentaati Allah dalam setiap waktu, di setiap keadaan. Tanda bahwa kita tidak mengenal Allah adalah kita tidak istiqomah. Berarti kita taatnya bukan karena Allah. Ini ya, kata kuncinya, ikhlas. Untuk ikhlas, paham. Karena ilmu itu belum tentu membuat orang paham. Ilmu kalau tidak paham berarti belum berbuah. Kalau ilmu yang sudah berbuah akan menghasilkan kesadaran, ya kan? Awareness, kebijaksanaan. Ketika ini terjadi, orang ini pasti akan ikhlas. Ketika ikhlas, orang akan beramal. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai oleh Allah keikhlasan, amin. Dikaruniai oleh Allah keistiqomahan, amin ya Rabbal Alamin. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Terjemahan kata ikhlas itu saya bagaimana? Misalnya ada yang berkelanjutan, acak pada jawanya, terus ini tadi benar-benar instan ya, kita sudah bisa tangkap, tapi di dalam bahasa yang kita kenal ini sebenarnya di mana? Ya, ikhlas itu banyak ya bahasa ikhlas itu. Ikhlas itu ketika kita merasa cukup dengan Allah, cukup bagiku Allah, itu ikhlas. Ketika kita merasa cukup dengan Allah, tidak butuh selain Allah, itulah orang ikhlas.
ikhlas itu murni. Tidak ada lawan dari ikhlas, syirik. Bahasa lain dari ikhlas adalah tauhid. Saya ulang lagi ya. Bahasa lain dari ikhlas adalah tauhid. Lawan tauhid apa? Syirik. Makanya ikhlas itu murni, bersih, steril dari selain Allah. Makanya menyeterilkan ikhlas itu dengan al-kafirun. Kulia ayyuhal kafirun. La, la, la. Nolak yang lain. La, 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 la. Kemudian menetapkan ikhlas dengan surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus. Nah, makanya kalimat ikhlas itu adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha kulia ayyuhal kafirun. Sampai akhir. Illallah surat al-ikhlas. Qul huwallah. Saking ikhlasnya surat al-ikhlas, Pak. Sampai enggak ada kata-kata ikhlas di sini, Pak. Ada enggak kata-kata ikhlas surat al-ikhlas? Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid. Saya ini ngasih ikhlas. Saya ikhlas ini ikhlas. Ikhlas adalah di saat kita merasa senantiasa bahwa kita belum ikhlas. Itulah orang ikhlas. Jadi ikhlas murni. Murni dari selain Allah. Bersih. Seperti susu. Susu keluar. Ya, sebutkan di situ. Susu yang ikhlas. Surat An-Nahl. Kami memberikan kepada, sungguhnya terdapat pelajaran ikhlas bagi orang yang beriman pada hewan ternak. Kami memberikan mereka susu yang ikhlas. Sebut susu ikhlas. Terjemahnya tentu susu murni. Tapi kalau yang ngerti bahasa Arab, susu ikhlas. Kami keluarkan antara tempat keluarnya kotoran dan darah. Kami keluarkan susu yang ikhlas. Mau gak Bapak? Makan minum susu ada kotoran ternaknya sedikit campur karena tidak murni. Ya, mau nggak minum susu campur darah sedikit? Nggak mau. Kenapa? Tidak murni. Itulah ikhlas murni, tidak bercampur kotoran dan tidak bercampur darah. Ikhlas tidak bercampur dari selain Allah Subhanahu. Itu, wallahu a'lam bissawab. Cukup atau ada yang mau bertanya lagi? Kalau saya tergantung audiensnya. Cukup? Bisa kita amalkan insyaallah? Bisa. Okay. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Mau langsung ya.